jani bareng luas turun ke bawah. Integrasi bareng sakit kering kaum tani. Bali Bengong is a Bali-based citizen journalism in Indonesia, where we put the citizen as a central of information, where citizens produce their own article, their own story, and we publish using our citizen journalism media. It's important because we think everybody should be recognized, everybody should publish their own story despite the lack of information about citizens. We believe that by using citizen journalism, everybody in Bali, every citizen in Bali, they can express their opinion, they can share their story, not just about glamour of tourism, not just about glamour things, but also about different story that not really captured by the mainstream media. We've been running this media since 2007, so this year is 13 years, and we are really glad that a lot of people already support us, including Spendi Direct. We have some activities this year supported by Spendi Direct, like Citizen Journalism Award and also citizen journalism training in rural area. Saya mendapatkan banyak sudut pandang. Saya membaca-baca banyak karya dari teman-teman yang lain. Bagaimana teman-teman memandang pandemi ini dari kacamata mereka. Gitu. Jadi saya banyak informasi, banyak sudut pandang. Gitu. Terus sangat bermanfaat bagi saya karena gak itu-itu aja sih, banyak cerita-cerita yang awalnya saya tidak tahu karena tidak ada di media mainstream atau saya tidak dekat dengan situasi itu gitu. Jadi setelah membaca, oh ternyata seperti ini dari sudut pandang si A, sudut pandang si B gitu. Jadi memberikan wawasan yang lebih daripada yang lain gitu. Okay. Yang kita harapkan sebagai nelayan sih, ya ngasih solusi gimana solusi biar nelayan itu bisa kembali beraktivitas, apakah secara kasih bantuan kayak dari pemerintah atau memang kasihlah untuk mencari tamu. Kenapa penting ada suara-suara kecil ini ya dari desa? Karena dari sana biasanya kita akan jadi lebih tahu gitu loh tentang Bali di balik yang ada di media-media mainstream gitu. Karena kebanyakan citra Bali di media-media mainstream itu kan sebagai destinasi pariwisata yang aduhai begitu. Kita tidak pernah diberitahu bahwa di balik aduhai itu ada apa sih di Bali. Nah, melalui kelas-kelas kecil seperti ini, kita akan tahu ada apa sih di balik Bali yang tersiar di media besar. Kau lah super sekarang.
nasionalisme warga ini menurut saya sangat penting untuk generasi-generasi muda di masa milenial ini. Karena tidak hanya sebuah berita yang spektakuler aja akan menjadi berita, namun berita sehari-hari pun yang kita anggap sederhana, namun di tempat lain atau orang lain menganggapnya sebuah berita yang luar biasa. We really thankful for the support of Spendi Directs, and we hope that we can continue the relationship, the support, and we will go forward to give more training, to give more capacity building for citizens in Bali, particularly in the remote area. Thank you.